Halo juragan, Yaya teh mau laporan. Gimana? Kamu udah urus orang-orang yang membangkang sama saya. Sudah kamu apakan mereka? Anu juragan, kita teh gak. Kenapa harus ketahuan segala sih? Kalau aku batal puasa, mana ketahuannya sama Tasya sama Ucup lagi? Bikin malu aja. Wah, wow, chicken. Andre. Menang kan? Iya. Ini anak dua masih aja di sini. Emang dari tadi belum kelar mainnya? Baru juga kelar, Bre. Menang. Di rumah kamu wifi-nya enak banget. Kenceng ya? Iya. Yeah. Enak, Ten. Baju kamu kenapa basah, Bray? Habis buka puasa ya? jangan sembarangan ya kalau ngomong. Aku mana pernah batal puasa? Udah, santai aja kali, Bray. Lagian, puasa ngapain marah-marah sih? Gimana caranya ya biar beritanya nggak nyebar? Bisa malu nih kalau satu kampung tahu aku batal puasa. Apalagi kalau sampai Papa tahu, bisa dimarahin aku. Hukumannya juga pasti ditambahin. Nah, Nilam kemana? Wah, Jaya juga nggak ada. Ya, salah. Ya, aduh, jangan-jangan bidadari surganya dibawa sama si Jaya lagi tuh. Kamu sih, Wan Saryawan, dari tadi ribut mulu. Sampai berhasil, ngapain kayak gitu. Jadi aja mereka tuh pergi berdua. Ya, salam. Ente jangan nyalain aneh. Kalau ente emang mau nyalahin, kefaksa mesti nyalahin. Salahin si Kribo. Lupa kok selgin, salahin. Tadi teh saya udah mau ngomong kalau si Nilam beri makan Jaya. Hei, saya disuruh berhenti. Kapan ente ngomong? Ani gak dengar suara ente? Barusan. Makanya kalau ngomong tuh yang jelas, suaranya yang fasih. Gira minta duit ente kenceng jelas ngomong ente. Gira ngomong begini pelan ente. Kalau ngomong jangan pakai kode-kodean, Ani gak paham kode-kodean. Denar, mau kemana ente? Mau nyari Neng Nilam. Udah kamu gak usah ikut. Hah? Mau nyari Neng Nilam? Aduh, yaudah. Ikutin, ayo. Buruan. Ente cepet ambil motor, cepetan. Siap, Wan. Wan, panas nih. Baik lagi, Bo. Salah jalan, Wan. Bo! Buruan! Panas, jadi bisa gosong. Allah ya Fat. Ya salam. Bisa salah naruh motor, heran aneh. Waduh. Wah, motor saya kemana ini? Ini mah pasti kerjaan si Jaya nih. Bisa-bisanya dia pakai motor saya buat ngebonceng Neng Nilam. Tahu gitu kuncinya nggak saya tinggalin. Aduh, gitu kan ya. Ini teh Timun Suri harus dilap-lap begini gitu kan ya, biar kinclong begitu kan. Nesa, dia jualan Timun Suri sendirian. Ini pasti nggak benar. Nesa. Aduh, silau men begitu ya. Wah. Aduh ya, ini teh biar banyak yang bagus ya, banyak yang mau begitu ya. Ya Allah, Nesa, kamu teh percuma tuh sekolah tinggi-tinggi kalau dagang Timun Suri. Pakai digosok lagi tuh Timun Surinya. Ini teh Timun Suri bukan bodi mobil. Ya biarin aja ini teh ya, Timun Surinya biar glowing begitu kan ya. Biar semua orang-orang teh pada suka begitu kan ya. Biar pada tertarik kan gitu kan ya. Kalau perlu mah ini teh pakai sunblock biar gak menghitam begitu kan ya. Mana ada yang tertarik atuh Nesa. Orang juga gak ada yang tahu kalau kamu jualan Timun Suri. Harusnya kamu teh bikin promo gitu, woro-woro ke orang-orang biar pada kesini. Oh begitu ya. Ya udah tuh ya. Promo gitu kan ya. Ayo warga-warga di sini, ayo ya beli ini Timun Suri gitu kan ya. Beli satu gratis 5 gitu kan ya. Iya. Ayo dibeli. Itu mah bukan promo namanya, bikin bangkrut. Masa beli satu gratis 5 gimana sih? Nih, lihat A nih. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, silahkan merapat. Mari pak. Mari bu, mari merapat, cuman 10.000. Murah, ayo. Cuman 10.000, sok mangga. Timun Suri 10.000. Bener ini Kang, yang besar 10.000. Iya 10.000, yang kecil. Yang kecil? Masa yang kecil 10.000 Kang? Biasanya 10.000 sekilo, Kang. Pak, jangan ngeremehin. Sekarang yang kecil lebih mahal. Karena lebih kompak, lebih portable, bisa masuk tas. Yang lebih kecil lebih mahal. Iya, Bang. Mahal banget, Bang. Nggak jadi aja, Bang. Mendingan saya beli tempat lain aja, Kang. Ya, udah. Nggak jadi, Bang. Sana aja beli tempat lain. Ih, si Amang gimana tuh ya? Ini teh jadi nggak laku lagi begitu kan ya? Udah, biarin aja. Berarti memang mereka nggak mampu beli-beli buah-buahan kita nih. Ya udah, nggak apa-apa, biarin. Kalau nggak mampu, nggak usah buka puasa pakai Timun Suri. Pakai kedondong aja, kedondong. Maaf saja yang saya dengar dari mulut kamu dari tadi. Tidak ada kata lain yang bisa kamu keluarkan. Nggak ada, kan? Kan saya belum menemukan bukti akte tanah masjidnya.
Saya kasih kamu waktu satu hari waktu itu ya. Sekarang sudah berapa hari? Masa hanya maaf yang bisa keluar dari mulut kamu? Badan saya lemes, Gan. Kan saya lagi puasa. Alah, gak ada alasan. Saya juga puasa. Terus saya gak lemes? Eh, Dek. Saya ini semalam juga gak sahur. Tapi sampai sekarang nih, masih kuat nih. Ya gak, Juragan? Eh! Emang kita itu lagi ngomongin apa sih? Sampai kamu ikut campur? Dek. Emang lagi ngomongin apa? Ajar! Makanya kalau nggak tahu jangan ikut campur. Siap. Saya mau masalah ini harus kelar. Saya nggak mau lagi malu di hadapan para warga karena saya dipikir ngambil tanah orang lain. Kamu selesaikan masalah ini. Kenapa tanahnya nggak dibeli aja sih, Gan? Kalau saya beli, saya nggak butuh masukan dari kamu. Begini, Gan. Kalau tanahnya itu Agan beli, Agan bisa jadi pahlawan bagi warga di kampung Ciherang. Dan warga juga bisa makin hormat sama Agan. Begitu, Gan. Stay here. Halo, ya? Halo, Juragan. Yayate mau laporan. Gimana? Kamu udah urus orang-orang yang membangkang sama saya. Sudah kamu apakan mereka? Anu, Juragan. Kita teh gagal, Juragan. Gagal? Gagal gimana, ya? Iya, Juragan. Para petani teh dibantuin sama Ustadz Atar, Juragan. Ustadz Atar? Iya, Juragan. Kalau nggak percaya mah nih, nih ngobrol sama teman saya udah pada bonyok begini nih, sok. Ngomong-ngomong, Ustadz. Jawab. Iya, Juragan. Kita teh pada babak belur diajar sama anak kecil pakai bola, Juragan. Anak kecil pakai bola? Iya. Aduh. Tuh, kan bener, Juragan. Hajat! Siap, Juragan. Hai. Vamos, petombor lagi, tombali pale. Hah? Emang apa ya? Halo, Juragan. Kok dimatiin, Juragan? Aduh, halo, Juragan? Aduh, si Irmaihan. Aduh, ini mah gawat, ini mah. Saya terancam, bisa dipecat, ini mah. Lagian kamu sih nggak bisa ngejagain Jaya. Hah? Aku malah ya. Gimana sih sekarang tuh Jaya pergi sama Neng Nilam, keliling-keliling, pakai motor AA, jualan timun suri. Ih, si Ama kenapa nggak bilang dari tadi begitu kan ya? Aduh, ini mah nggak bisa dibiarkan begitu kan ya? Rokunya. Nasa, kamu tuh mau kemana? Ya mau itu atuh ya, mau ngejar-ngejar Kang Jaya gitu kan ya. Terus ini gimana ini? Ada Nar atuh ya, tolong ya ini teh jagain ya timun suri aku yang glowing-glowing ini. Ya, ya jualan dulu ya, Kang Jaya atuh ya, Kang Jaya! Nasa, masa orang kaya nomor 2 jualan timun suri? Ih Raka, gue bisa cepetan dong, lama banget deh. Kamu kan berat, Lin. Susah. Kok kamu ngeledek aku? Ih, siapa yang ngeledek kamu? Aku cuma bilang kalau kamu tuh berat. Sama aja tuh ngeledek aku. Eh, jangan menjauhin! Berhenti. Apaan? Kenapa? Ini gue. Tempat yang kemarin Tasya berhenti dari ojek deh. Bener-bener kayak literally ini tempatnya, bener-bener di sini gitu. Kamu ngapain di sini, Cek? Buka bersama. Hah? Buka bersama. Di sini. No baby, I just get the job, you know. Aku cuma dapat the job. You get the job. Kayak gitu aja sih. Cie Tasya. Tasya mimpi sama siapa? Kamu bisa gak sih jangan bikin aku melewat gitu? Cie Tasya, mimpi sama siapa tuh? Ini nunggu apa sih? Ayo cepet jalan. Lagian juga di sini gak ada yang butuh makanan buat berbuka. Ayo cepet. Tenang aja, Riz. Kan maghribnya masih lama. Tapi kan ini kan yang dibagiin masih banyak, Raka. Terus ini deh, aku aja yang bawa.
Lamaan. Aisyah, buruan. Mengalirin masih sisa kan? Ayo kita bagiin lagi. Ayo. Opa, kok Tasya kangen ya? Kenapa gue jadi kepikiran buka bareng lagi sama si Tasya? Ini kan tempat Tasya nangis-nangis gitu. Kalau gue ajak buka bareng lagi, tapi alasannya apa ya? Nino, ada apa? Enggak ada apa-apa kok, Pak. Mari, udah yuk. Pak, Pak Surya. Ya, Bos. Berhenti, Pak. Kenapa berhenti? Ada apa? Pak, aku ntar pulang sendiri aja ya. Oke? Okay? Bye-bye. Udah. Berhenti, Pak. Pegangan ya. Mau ditungguin, Bos? Gak usah, kita jalan. Baik, Bos. Masa di ambar gak ninggalin jejak apa-apanya? Misalnya catatan gitu? Tapi jadinya saya ngelanggar rahasia di ambar. Saya tak pengen tahu dosa enggaknya. Abah, Abah lagi ngapain? Ini Cindy, Abah teh lagi bersihin meja, banyak debu pisan. Beresin mejanya kok pakai tangan, Abah. Terus sambil megang HP-nya Bu E juga. Kenapa warga dipaksa sampai kayak tadi? Wah, kalau yang begitu-begitu saya kurang paham deh Ustadz. Baru juga berapa hari saya dimari. Terus, orang-orang tadi siapa ya? Ustadz, Ustadz. Saya kan tadi udah bilang, saya dimari aja masih bisa dihitung jari Ustadz. Pakai nanya yang begitu lagi. Bisa nangkep dia. Ustaz, balikin dong bola saya. Ini menyangkut keselamatan warga. Kita harus berbuat sesuatu. Udah deh Ustaz, kenapa sih saya mesti mikirin yang begituan? Lagian juga bukan urusan saya. Ya, balikin bolanya Ustaz deh. Kita kan lagi puasa begini nih Ustadz ya. Jangan banyakkan bercandanya Ustadz. Kan Ustadz tahu kita haus. Ambil aja kalau bisa. Wah, ngajak main-main nih namanya nih.